Sedihnya lah duk layan cerita Korea ni, ya Allah. Ada ke cerita yang best-best sikit? Asyik cinta, kemaruk cinta, putus cinta, mereka mampu eh. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Razali dalam rancangan, rancangan ni ke mari bawah ni. Okay, ini sekadar perkongsian lah. Okay, sekadar perkongsian. Hari ini saya nak berkongsikan dengan anda tiga cerita yang mana menarik perhatian saya, menarik perhatian para pelindung bisnes yang telah viral lah dalam tahun ni kot ke tahun lepas. Dalam lebih kurang 2 tahun yang semasa ni lah. Ya, ada tiga drama, ada tiga K-drama yang mana memaparkan kisah-kisah untuk anda baru nak start berniaga. Macam mana eh? Okey, nombor tiga ni kisahnya yang bertajuk Strongest Delivery Man. Strongest Delivery Man. Strongest Delivery Man adalah sebuah kisah di mana seorang rider delivery yang mahu set up perniagaan membuat penghantaran barang makanan di kawasan setempat dia lah. Saya tak ingatlah secara terperinci, dah lama dah tengok drama ni. Cuma apa yang anda boleh belajar daripada drama Strongest Delivery Man ni adalah, yang pertama, unsur-unsur friendship. Sebabkan kalau kita sedia maklum lah, rider-rider dekat luar sana, kalau kita nampak diorang berada dalam kesusahan kan, diorang akan support each other. Diorang brotherhood gila lah. Kita nampak geng-geng rider ni berkumpul, geng-geng rider ni lepak depan kedai. So mereka ni ada satu sikap di mana diorang akan rasa kesusahan tersebut. Nak hantar makanan, pick up makanan, ambil makanan, nak hantar kena caci lagi, kena maki dengan orang yang terima makanan. Dan mereka adalah frontliner yang depan dengan pelanggan. Bukan tokey makanan. Tokey makanan sibuk masak. Dia masak tak sedap, dia bagi kat rider, rider yang kena hadap. Okay? So, tuan-tuan dan puan-puan, dalam Strongest Delivery Man, dia memaparkan isu friendship. Dia memaparkan isu keberanian. Keberanian untuk set up satu bisnes yang di luar kebudayaan mereka, di luar kebiasaan mereka. Dan yang ketiga adalah dia memaparkan bagaimana kisah seorang yang ada matlamat dalam hidup dia. Dia dah rancang dah benda tu, suatu masa nanti dia akan set up benda tu, dia akan jadikan benda tu. Dah siap dah business proposal dia, memang dah ada business proposal tu. Cuma tunggu masa yang sesuai sahaja. Kita pergi kepada drama yang kedua. Drama yang kedua ni saya sangat suka juga. Tajuknya adalah Itaewon Class. Saya tak tahulah pronunciation dia macam mana, tapi bunyi macam tu lah. Bunyi Korea sikit ke Korea slow. Okay, Itaewon Class. Alright. So Itaewon Class ni menceritakan bagaimana seorang anak muda yang menanam sifat dendam. Sifat dendam tu tak elok lah, tapi benda tu diolah menjadikan satu cita-cita. Okay, kisah dia begini. Iaitu dia anak kepada seorang pekerja syarikat swasta yang sangat besar dan kasih. Tapi level dia adalah level-level bawah lah. Level-level bawah. Dan mereka ni kategori orang susah jugalah. Tapi disebabkan ayahnya merupakan orang yang setia dengan syarikat tersebut, dan akhirnya dibuang kerana gara-gara prinsip. Saya suka cerita ni disebabkan elemen prinsip. Prinsip hidup. Jadi ayahnya tu dibuang kerana prinsip yang diajar kepada anaknya, dan anaknya memegang prinsip ayah dia dan fight melawan sikap pembuli yang juga datang daripada anak ketua syarikat yang menjadi majikan lah kepada ayahnya tadi tu. Ayah berbelit pula cerita. Tapi apa-apa pun, nak beritahu dia bermula dengan satu prinsip yang bertembung. Prinsip yang bertembung menyebabkan ayahnya tu dibuang kerja dan dihina sehina-hinanya lah. Dan benda tu berlaku di depan mata anaknya tadi. Ini yang paling top, nombor satu dalam ranking saya. Tadi nombor tiga, nombor dua, dan ini nombor satu, iaitu tajuknya Startup. Baik, untuk drama Startup yang agak viral pada hari itu, Startup ni mengisahkan seorang anak muda perempuan lah, perempuan yang mana watak perempuan ini bernama Sudalmi, dan dia ada satu cita-cita yang diwarisi oleh ayahnya. Okay, so dia nak jadi satu CEO lah kepada syarikat yang dia sendiri nak bangunkan. So cerita Startup ini bermula daripada kisah beliau, kemudian disulami dengan kisah anak muda, tiga orang didaka yang menubuhkan satu produk, satu syarikat IT.
So dijodohkanlah mereka ni dalam satu program startup dekat Korea. So kalau nak cerita lanjut, banyak benda yang saya nak share. Cuma dalam cerita ni, dia mengisahkan bagaimana unsur ataupun value keberanian, leadership, decision maker yang dibuat. Kemudian JV, joint venture antara pelabur dan juga syarikat yang baru nak terbentuk, dan bagaimana mereka mencari sponsor-sponsor, dan mereka juga mengolah cerita ni lebih colourful dah, berbanding Itaewon Class dan juga Strongest Delivery Man. Yang ni lebih colourful. Dia lebih colourful disebabkan dia menepati ciri-ciri syarikat MyWow. Dia menepati ciri-ciri syarikat, banyak syarikat-syarikat teknologi dekat luar sana yang nak bangunkan bisnes. Dan benda tu terkandung dekat dalam startup ni. So mereka ada sesi di mana dia orang present dekat depan CEO-CEO yang ada dan fight untuk dapatkan grant. So benda-benda tu sangat fun lah untuk ditonton bagi saya. Jadi kalau anda nak cari cerita-cerita dalam ketiga-tiga ni, cerita tu ada tapi minimum je. Yang lain lebih kepada inspirasi, yang lain lebih kepada unsur-unsur persahabatan, unsur-unsur perkhianatan dan unsur perjuangan. Jadi dekat dalam startup, dia mengumpul segala ciri-ciri yang best-best dalam Strongest Delivery Man dan juga Itaewon Class, dikumpulkan kesemua sekali, cukup random dekat dalam startup. Bagi saya, tiga-tiga siri drama ini sangat terbaik untuk kita tonton dan sangat best untuk kita watch sepanjang pandemik ini. So semoga kalau anda tonton ketiga-tiga drama ini, insyaAllah anda akan dapat inspirasi tambahan bagi mendirikan bisnes anda. Ingat, MyWow ni satu community. MyWow tak lari, MyWow ada di sini, MyWow berkongsi. Thank you.